Oke, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali tentunya bersama saya di channel Para Kodok. Oke, kali ini kita akan membahas bagaimana cara tambahkan untuk produk di keranjang kita ataupun di profil dari keranjang TikTok Shop ya. Nah, di sini kita langsung saja masuk. Kemudian kita masuk saja ke bagian profil. Nah, di sini teman-teman bisa klik saja di bagian keranjang ya. Jadi untuk mengaktifkannya sudah saya bahas di video sebelumnya. Nah, kemudian tinggal kita klik saja bagian masuk ya. Jadi kita akan masuk ke bagian TikTok Shop-nya. Dan untuk menambahkan produk silahkan teman-teman bisa dipilih saja. Oke, jadi di sini ada tambahkan produk, kita klik saja seperti ini. Oke, dan di sini akan banyak produk ya. Jadi teman-teman bisa ditambahkan. Nah, di sini ada sepatu, silahkan teman-teman bisa klik saja bagian tambahkan. Nah, jadi sepatu ini kita akan memperoleh 3.010 ya. Jika ada yang membeli, kita tambahkan saja seperti ini. Oke, kemudian nanti tampilan dari sepatu yang kita tambahkan tadi itu akan muncul di bagian keranjang ya. Nah, kita tambahkan lagi seperti ini. Oke, jadi untuk menambahkan produk ke keranjang cukup seperti ini saja, teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa dipilih saja. Oke ya, jadi otomatis akan masuk ke sini. Nah, ini langsung masuk ya. Jadi yang sudah kita tambahkan tadi. Jadi walaupun tidak kita promosikan melalui video ya, tapi ketika orang lain mengklik di sini ataupun membeli dari produk yang di sini, kita akan tetap mendapatkan komisi ya, teman-teman. Jadi untuk menambahkannya kembali, klik saja bagian masuk. Oke, di sini teman-teman tinggal klik saja bagian tambahkan produk. Nah, seperti ini ya. Oke, di sini juga ada pilihannya. Nah, teman-teman bisa disesuaikan saja. Oke, jadi kita tinggal tambahkan, misalkan seperti ini. Oke ya, jadi cukup seperti itu saja untuk cara tambahkan produk TikTok Shop ya ke dalam keranjang kita ya. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Dan untuk cara mendaftar sudah saya bahas di video sebelumnya. Silahkan teman-teman bisa cek saja videonya ada di deskripsi ya. Oke, jadi pembahasan kali ini cukup cara menambahkan produk ke dalam keranjang di profil TikTok kita ya. Nah, semoga bermanfaat. Jangan lupa buat klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman mendapatkan pemberitahuan terbaru dari channel ini. Oke, selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.